Yang angkat lagi Sabia, lepaskan Jovita. Tandas, akan ketenang Sabia, lepaskan pukulan. Oper Sabia, sektor kebelakangan. Ben Aulia, lepaskan Gadi. Menggara tetangga, angkat lagi Sabia, lepaskan Jovita. Kemudian Putra melayani pesanan Asun, Busa, dan Arteta. Apabila dan juga PD Tugrik Balang dan juga PD Masabiatu pakaian tinggal saja datang ke pasar Tenggara Gubugnya. Ya, kembali lagi kepada Obyek Wisata Situ Kuantan atau Akbi Banyu. Dari Caca akan mencoba lepas kacau. Masih bisa dapat sumasi. Akan yang dekat tenang. Oh, ternyata subsidi. Tidak bisa dapat sumasi dengan mudah saudara Sofira ini. Maka lahirlah untuk angka yang pertama. Satu melawan Gozo. Masih si dari Caca. Konsentrasi bola sepenuhnya. Obi lagi. Baik, kembali terjadi saudara. Menambah angka kembali menjadi 2 melawan 1. Kosongnya 2 penyerang kosong menteri. Masih Abi Banyu punya peranan kembali. Angkat lagi Sabia, lepaskan Devita. Tandas lagi di tangan-tangan para pemain Abi Banyu. Maka bola bergulir kembali ke pangkuan Sawargi. Iya, Sawargi namanya Dewi Sabia atau Dewi of Sabiani mencoba. Bagaimana kalau banyak ketik bibir nekro saudara. Akhirnya bola berdina koin kembali ke pangkuan Taka atau Aulika. Pemain barisan depan yang mencoba mundur ke belakang. Sebelantarkan sudah. Terima libero umpan bagi berubah. Sektor kiri sahabatkan. Lagi-lagi dibasa dengan mudah saudara. Maka satu angka diraih kembali. 4 melawan 1. 4 penyerang 1 mempertahankan diri. Masih tetap saudara Aulika. Sebelapaskan sudah. Terima mendapatkan umpan Sabira. Lepaskan pukulan. Masih bisa ada persimpasi pemuda. Sektornya berbahaya di kita. Banyak pergerakan di kita ini. Dibaca dengan mudah saudara. 5 melawan 1. Dibawa kembali dipinta oleh Alwarki. Kami persilahkan ya. Kembali lagi ke lapang panas saudara-saudara. Di mana bola masih dikuasai oleh Aulika. Pemain dari Abi Banyu ini masih tetap akan mencoba tuh. Setter Abi Banyu melakukan saudara Aulika. Membangun serangan. Reda datangnya angkat dari Sabia. Lepaskan Devita. Tidak bisa dia antisipasi dengan mudah pergerakan bola Devita ini. Bakal lebarkan bola kembali ke pangkuan Sawargi. Di mana Sawargi ini akan mencoba dia bergeser di belakang. Konsentrasi bola sempurna. Bisa pelancarkan sudah. Terima kasih ya. Lepaskan pukulan tadi. Masih bisa ada persimpasi dengan mudah. Lepaskan pukulan. Tapi juga pergerakan Sawardi ini hingga menambah angka kembali menjadi 3 melawan 5. Masih tetap nampaknya nomor 5 dari dia kita punya peranan kembali dilontarkan. Ada Kasiah di sana. Tadi masih bisa diselamatkan lagi. Langsung kaki kembali. Masih bisa diselamatkan lagi. Satu dan tiga lepaskan Siti. Masih hidup nomornya bola. Langsung selamat lagi Sawardi. Tidak ada serangan nomornya. Akan ada di tengah hati. Lepaskan Kasiah. Disimpan saja dengan mudah saudara. Cekar kiri berbahaya. Dengan sempurna akibat pergerakan saudara Siti ini hingga menambah angka kembali menjadi 4 melawan 5. Satu angka saja bikin sama Sawardi. Masih tetap dia akan mencoba lantarkan jok. Terima mendakang Ompan Aulika. Lepaskan kemudian. Disimpan saja dengan mudah saudara. Tidak ada serangan namanya. Akan atis Ompan Aulika. Sektor kiri tadi.
Burak Jerman serangan yang dilantarkan oleh Sudarisa Olika ini akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi 5-1. Tidak berbanyak kedua pedaman sudah standby kembali di lapangan sebenarnya. Pada bola masih pegang oleh sepenuhnya oleh Putri Sawardi. Dan mencoba membangun serangan yang bantarkan. Terima pendakan. Obang ke depan aku yang jadi. Tapi bergerak ke sebenarnya tadi. Nampaknya blocking terjadi sebenarnya. Maka bola berpindah poin. 6 melawan 5. Di mana kau berpun 10. Dari Salsa akan mencoba membangun serangan. Ancak-ancak sejenak. Besar datang ke dunia. Ternyata kembali terbalik. Dan segala kontranya belum begitu akurat. Maka satu angka diberikan dengan Zuma-Zuma 7-5. 7 menyerang 5 mempertahankan diri. Masih tetap sebera. Nah, angkat laku belakang. Sedangkan dengan tenang sedia. Lepaskan pukulan. Serangan yang dilontarkan oleh saudara Siti saudara cukup berbahaya. Akhirnya berubah angka menjadi 6-7. Ada penjerak 7 mempertahankan diri. Di mana saudara Rita pemain barisan keempat yang mencoba bergeser ke belakang. Konsentrasi buat semuanya. Terima dengan mudah. Acaca, Aulia berbahaya dia. Kasihnya masih dapat yang masing-masing kemudian. Balasan di bulan. Masih bisa yang masing-masing. Jadi langsung selamatkan kali kasihnya pada ada serangan dapat nyanyi kita. Operasi di masing dengan sebulan akibat serangan yang dilontarkan oleh Sudari Siti hingga menambah angka kembali menjadi 7-7. Masih Sudari Siti konsentrasi buat saudara kita. Ancak-ancak sejenak. Chef lepaskan juga. Ada Zaca di sana. Ah, chef terkini luar biasa ini. Masih bisa selamatkan lagi. Omong di kandang. Masih bisa. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya. Akibat bundungan yang cukup pokok melontarkan oleh anak-anak Jawargi. Hingga menambah angka kembali menjadi 8-7. Terpaut satu angka. Masih tetap nampaknya bola di pinggang sebelumnya. Siap lancar ke Cunya. Caca Aulia. Lepaskan Gading. Menggarat dengan sempurna serangan yang dilontarkan oleh saudara Gading. Hingga berubah angka menjadi 8-8. 8 menyerang, 8 mempertahankan diri. Di mana Kastia? Di mana Furia yang akan memacu? Terima Devita. Ompan Sofia. Lepaskan pukulan. Masih salah komando. Dikasih nampaknya sejujurnya. Maka bola berpindah poin kembali ke bakuan Sawardi. Di mana anak Sawardi? Saudari Siti. Pemain barisan keempat dia mencoba bunuh ke belakang. Konsentrasi bola, lepaskan juga. Oh, ternyata kembali terjadi. Pergerakan saudara Siti ini akhirnya menambah angka kembali menjadi 2-10 melawan 8. Masih tetap saudara Dini Siti Habibah ini mencoba. Lepaskan juga. Terima dengan mudah tadi kirimkan. Berbahaya dia. Lalu lonjol meninggalkan lapangan serangan yang dilakukan oleh saudara Caca. Maka menambah angka kembali menjadi 11-8. 11 menyerang 8 mempertahankan diri. Masih tetap saudara Siti Habibah akan mencoba lakukan jansok. Tanya Kak Adik di sana. Apa Olga? Lepaskan Kak Adik. Banyak pelanggaran terjadi saudara. Maka satu angka dibobol kembali 12-8. Sementara bola masih dipegang oleh akan memimpin jalannya pertandingan sejak kedua ini nampaknya Sawardi lepaskan juga. Umpan berikan naik dari Caca. Lagi-lagi menghilang jauh meninggalkan lapangan saudara. Maka satu angka diraih kembali 13-8. Apanya anak-anak Sawari Abadi Manyu tidak dimau? Kami persilahkan ya.
masih tetap tampaknya kedua kedua besar tambah kembali di lapang panas saudara. Masih tetap saudara Siti Habibah masih tetap dia akan mencoba membangun serangan kembali yang dilontarkan oleh Siti Habibah. Konsentrasi bola sebelumnya terima dengan tenaga kasih yang ada Uli di sana. Kadi mencoba serangan. Lagi-lagi pergerakan serangan Kadi ditutup rapat-rapat oleh anak-anak Semargi. Sudah menambah angka kembali menjadi 14-8. Kampanye terjadi kembali saudara-saudara. Balas serbanya anak-anak dari Semargi ini siap lakukan. Terima kasih ya. Kembali berikan perubahan yang cukup dramatis. Pergerakan yang cukup keras didatangkan oleh Fidei Tata hingga merubah angka menjadi 9-14. Fidei Gadi pemain barisan depan dia mencoba mundur di belakang ancang-ancang sejenak siap lancarkan sudah angka dan berikan tangan Sakira langsung selamatkan masih bisa dia persipasi naik lagi Tata masih hidup namanya bola angkat kaki 1-2-3 kesempatan baik nomor 8 langsung selamatkan kesempatan baik ternyata bola langsung melenceng meninggalkan lapangan saudara-saudara hingga menambah poin 10-14 10 menjerat 14 membentang tadi masih saudara Gadi akan mencoba menguasai bola sepenuhnya usap lantarkan sudah ada kita disimpan saja takut pelan-pelan terjadi yang banyak saudara-saudara hingga satu angka diraih kembali 11-14. Nampaknya tim out kembali sama Arugi. Kami persilahkan. Kembali lagi ke lapang panas saudara. Di para bola masih dikuasai sepenuhnya oleh putra atau putri dari Abi Banyu. Kepada dia akan mencoba saudari Gadi akan membangun serangan kembali yang dilontarkan bisa pelancarkan sudah ternyata Eko Bayu terjadi saudara maka pembendaran satu angka di grup yang kembali oleh anak-anak Abi Banyu 12-14 12 menyerang 14 mempertahankan diri masih saudara Gadi punya peranan kembali dilontarkan ternyata sudah 3 kali kembali terjadi saudara-saudara maka satu angka digundul kembali 13-14 masih tetap saudara Gadi punya peranan kembali dilontarkan membas kopi tangan nafas bisa pelancarkan juga terima dengan tenang di kita naik lagi saudara Siti ternyata serangan yang begitu cerah dilanjutkan oleh anak-anak dari Sawardi akhirnya nomor 2 saudara Tias akan mencoba bergeser belakang konsentrasi bola siapa kerangan yang lagi saudara Tias ini ancang-ancang sejenak sepelancarkan juga cukup keras masih bisa ada bersumasi saudara Gadi mencoba deketek masih ada Tias bisa tambah berikan sehingga cukup dramatis kekuatan bola yang cukup keras dilontarkan oleh Fidei Gadita hingga menambah angka kembali menjadi 16-13 16 menyerang 13 mempertahankan diri masih tetap tampaknya Fidei Tias akan mencoba membangun serangan terlalu jauh meninggalkan lapangan Fidei Tias ini akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan di mana nomor 8 saudara Atis akan mencoba membangun serangan kembali lontarkan Atis tenang-tenang saja siap bergerak lagi tujuh nampaknya sudah Tias apa dari Sakia berbahaya dia lagi-lagi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Devita cukup berbahaya saudara-saudara hingga menambah poin 17-14 17 menyerang 14 mempertahankan diri di mana nomor 9 akan mencoba lakukan sel terima Kadi Om Panaulika di mana perebutan bola terjadi saudara-saudara hingga menambah poin 15-17 di mana saudara Caca pemain barisan depan dia mencoba bergeser belakang sepanjangnya juga angkat ke depan sekiranya lepas tangan kita
Sehingga bisa diselamatkan dengan tenang. Agus juga di tangan Abimanyu. Akhirnya Safira pemain barisan depan dia akan mencoba konsentrasi bola. Sekelancarkan sudah. Terlalu besarnya jauh meninggalkan lapangan terus sekarang. Akhirnya bola berpindah. Boy 16-18. 16 bergerak di 18 mempertahankan diri. Masih tetap Aulia. Saudara kakaknya Pancel. Obat di kandang. Lagi-lagi terkecoh lawan akibat serangan dilontarkan oleh saudara Nita. Akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan Devita. Pemain barisan tingkat dia mencoba membangun serangan kembali. Sawargi akan mencoba lakukan se akan dengan mudah memberikan dan tadi dan mata menerobos juga jantung pertahanan Sawargi sejujurnya akhirnya bertambah poin 17 melawan 19. Masih tetap terpaut saudara Salsa. Konsentrasi bola sepertinya konor saudara Salsa. Angkat dari belakang. Omongan ini Safira berbahaya dia. Tidak bisa dia antisipasi dengan mudah saudara. Hingga menambah poin 20 melawan 17. 20 penjerat 17 nomor tadi. Masih tetap nampaknya saudara Nita. Pemain barisan depan dia mencoba geser ke belakang. Masih ada terkali di sana. Sektor beri orang ketia. Masih dapat yang simpasi. Masih selamatkan lagi. Simpan saja dengan mudah terkali. Kasih mencoba. Tapi dijajah ketat tampaknya jauh segera. Hingga berubah poin 21-17 saudara. Masih tetap saudara Nita akan mencoba membangun serangan kembali dilontarkan. Ada Kastiah di sana. Oh, memberikan Gading mencoba. Tidak bisa dia berjipas dengan mudah pergerakan saudara Gading ini. Hingga mendapat bola 18 salikur. Kastiah pemain barisan depan dia Abimanyu ini akan mencoba sepelancarkan juga. Oh, memberikan dan masih dapat dari rumah sehingga mudah. Bisa terjaga. Masih itu bola angkat dari 1-3. Gading mencoba. Masih dapat semangat. Banyak bela darat terjadi saudara-saudara. Hingga berubah poin 19 salikur. 19 berjarak 21 mempertahankan diri. Masih tetap nampaknya kesetiaan. Ancak-ancak sejenak. Dilepaskan juga. Terima dengan mudah 1-3. Berbahaya dia. Masih bisa berbahaya. Barang sudah tercacai. Tapi kali ini pergerakan saudara Caca dibacak dengan mudah oleh anak-anak Sawargi. Akhirnya berubah angka menjadi 22-19. Saudara Siti, pemain barisan depan ia mencoba bergeser ke belakang. Ancak-ancak sejenak, sebelancarkan saja. Angkat dari tengah-tengah, Gading mencoba. Tapi pergerakan saudara Gading dibacak dengan mudah saudara-saudara. Hingga menambah poin 23-19. 23 menggerak 19 ke bertahan diri. Masih tetap bola dipegang sebenarnya. Lalu menempikan yang akan dilakukan dan saudara Siti ini bahkan imparkan bola kembali ke bangkuan Abimanyu. Abimanyu sementara bola masih dipegang sempurna oleh Abimanyu. Saudara Gading akan mencoba lepaskan saudara Gading pun banyak tidak mau kaya dengan biji pada Lizal siakan sedia bahkan berubah angka menjadi 24-20. Saudara Tias akan mencoba membangun serangan kembali saudara Tias ini. Ancak-ancak sejenak, bisa pelancarkan juga. Terima dari belakang, mencahakan dari bahaya dia. Nampaknya tas bola kembali terjadi saudara-saudara. Hingga berubah poin 21-24. Masih tetap nampaknya Abimanyu. Terima dengan bunda, angkat tadi 1-3 Devita. Ternyata dengan kerja saudara-saudara. Habislah riwayatnya. Di babak yang kedua nampaknya unggul Bintai Putra Sawargi. Bahkan terjadilah perpanjangan main netball. Lagi setelah tukang tahu.